dilakukan pada periode Tuhan lalu yang dilangsungkan sekarang ini dipaparkan jumlah pengundang dengan kontingen-kontingen yang mengambil bagian. Jumlah pengundang dengan terkini Negeri Sarawak masih dihadapan dengan 13 emas, 6 perak, 10 gangsa, diikuti pasukan atau kontingen Selangor dengan 7 emas, 5 perak, 6 gangsa. Bangsa Negeri Sabah dengan 5 emas, 8 perak, 10 gangsa. Negeri Perak 5 emas, 5 perak, 5 gangsa. Negeri Kedah 5 emas, 4 perak, 7 gangsa. Negeri Johor 4 emas, 11 perak, 7 gangsa. Negeri Pahang 4 emas, 1 perak. Kuala Lumpur 3 emas, 5 perak, 3 gangsa. Negeri Sembilan 2 emas, 3 perak, 1 gangsa. Dan 1 emas, 4 perak, 1 gangsa. Negeri Melaka 1 emas, 1 perak, 1 gangsa. Perlis 1 emas, 2 gangsa. Labuan 1 pingat gangsa. Dan Putrajaya masih mencuba untuk mendapatkan pingat-pingat. Itulah tuan-tuan dan puan-puan jumlah. Negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita saksikan acara lontar peluru lelaki 12 tahun peringkat akhir. Negeri Sabah dengan 5 emas, 8 perak, 10 gangsa. Negeri Perak 5
7 Gangsa, Negeri Johor 4 emas, 11 perak, 7 Gangsa, Negeri Pahang 4 emas, 1 perak. Dan tempat keempat K391 Siti Nurasa Abdul Majid dari Kedah, catatan masa 29.76. Ya. Hadirin sekalian, siap sedia di garisan permulaan untuk dilepaskan dan acara 200 meter lelaki 12 tahun Sarawakai 1.
Thank you.